Halo guys, kembali lagi bersama saya Dreakor. Dan ya, di video kali ini saya bakal gacha di FC Mobile Nexon yang versi Korea guys ya. Dan sudah masuk ke videonya, untuk kalian belum subscribe silahkan pencet dulu tombol subscribe di bawah. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian tertinggalan video-video selanjutnya. Di like juga video ini kalau kalian suka dan di share ke teman-teman suka main FC Mobile Nexon juga. So kita langsung aja ke videonya. Oke guys, jadi di video ini ya saya bakal gacha lagi tapi di FC Mobile Nexon yang versi Korea ya. Dan sudah masuk ke gachanya, untuk kalian yang gabung membership Dreakor langsung aja klik tombol gabung di bawah. Dan kalau misalnya gabung ke Brokor atau Purple Geng, yang mana harganya mulai dari 5.500, tapi keserapat banyak manfaat dan keuntungan channel Dreakor ini ya. Kalau bakal dapat voucher bencana selain nama kalian, yang juga custom. Dan misalkan menggunakan di komentar, ring live chat, tapi juga grup WhatsApp diskusi, berseri member lain, dan ikuti review akun kalian bisa nonton review tanpa tapa nunggu, so tunggu apa lagi, langsung aja ke membership Dreakor ya. Oke. Dan ya, di video ini saya bakal bermain lagi FC Nexon yang versi ataupun server Korea, karena di sini ada event yang cukup aneh tapi menarik guys. Saya lihat di sini, kita coba tunggu dulu. Ya, di sini coba tunggu karena di sini untuk buka event kampanyenya agak lama, jadi harus sabar ya. Nah, ini dia. Kita lihat guys ya, untuk event terbaru di FC Nexon Korea setelah maintenance kemarin ada event Jin Taeyong guys ya. Ya mungkin kalian udah lihat lah, ataupun harusnya udah pernah lihat lah harusnya di reels ataupun nih ya di apa di video-video promosi kalau Shin Tae-yong itu sekarang kolaborasi sama FC Mobile tapi yang server Korea guys ya. Di sini untuk yang pertama itu nih nama eventnya Racing Shin Tae-yong ya, kita bisa dapat ini ya Shin Tae-yong yang versi founder ya, ini kartu founder sama yang kartu ini guys yang putih-putih, saya lupa namanya hat-trick ya. Kalau di Nexon Jepang itu nama eventnya tuh kartunya tuh hat-trick putih ya guys. Ini kita bisa dapat nih guys untuk event apa kartunya di sini, coba cek udah saya udah cek belum sih. Nah terus juga nih ada kuisnya juga guys, cuman saya masih di kuis 5 ya. Artinya kita harus jawab nih ibaratnya fun fact tentang Pot Shin, ibaratnya pernah jadi pemain terbaik di K-League, terus juga bisa apa pernah menjadi top scorer di K-League padahal dia midfield guys ya. Jadi kalian ini pertanyaannya guys ya, betul atau salah ya, cuman di sini saya masih di kuis 5 karena harus translate juga pertanyaannya ke bahasa Inggris ya. Terus saya coba searching ya, sekarang masih di kuis ya, di 5 pertanyaan guys yang baru betul ya. Oke. Jadi ini sudah claim segitu ya. Terus ini yang kedua itu trik ya nih, kita coba cek nih. Nah ini juga sama guys, kita juga bisa dapat kartu-kartu dari Coach Shin Tae-yong. Tapi di sini seingat saya sih untuk nyelesain misinya tuh kalian nonton 10 detik video promosi ataupun video FC Nexon Korea guys. Ini ya. Bisa udah tonton ya, sudah klaim juga nih untuk kartu-kartu dan juga player Shin Tae-yong ya di sini. Oke, seingat saya ini udah saya klaim sih. Ini guys ya. Shin Tae-yong ternyata CAM loh guys untuk apa posisinya ya. Mantap juga nih Shin Tae-yong. Terus ya di sini CAM nih yang 118 ya yang versi ini sudah klaim juga guys ya. Oke, ini sudah saya klaim. Terus di sini untuk event kartu-kartu ataupun kalian yang main Nexon Korea pastinya untuk event mencocokkan kartu sekarang jadi special trick kartu Shin Tae-yong guys yang jadi ikonnya nih. Kita coba cek ya. Ini lama guys. Sabar ya. Sabar. Nah, ini guys ya. Kalau sebelumnya untuk ikon di event special trick card ya, kalau nama eventnya itu Puri ya guys. Rubah ataupun Fox sekarang jadi Coach Shin Tae-yong yang klimis adik-adik ya. Kita coba kalian mainin guys. Let's go. Kita coba mainin. Ini dia special trick. Oke. Yang penting sih kita harus ini guys mencocokkan seperti biasa ya, mencocokkan ataupun harus sama posisinya kartu rubah emasnya guys yang cocok ya. Mungkin kita di nomor berapa guys kartunya nih? Satu kah? Ini nggak bisa ya kalau 4-4 ya guys. Kita harus beda 2 kah? Gini aja kali ya. Ini deh, coba. Coba deh. Coba di nomor 2 untuk Fox-nya. Nomor 1 guys ternyata. Nastra ya. Nastra di sini. Oke, kita gak dapet apa-apa. Oh, di sini kita klaim ya, klaim dulu. Oke. Nah, jadi itu ya untuk event terbaru itu untuk event terbarunya yang collab ataupun kolaborasi sama Coach Shin Tae-yong ya. Di sini kita bakal dapat kartu Coach Shin Tae-yong yang CAM 122 sama 118. Aduh, tapi lama ya. Oke, langsung aja kali guys ya, kita coba tim untuk event terbaru di FC Mobile Nexon Korea.
yang collab sama Shin Taeyong guys. Coba lihat sini ada animasinya. Icon Shin Taeyong termasuk icon guys. KM ya. Ini kita dapat yang 118 atau 112 ya. Kita coba lihat. Yang 118 ternyata guys. Buat Shin Taeyong, let's go. Ini ya, dapat 2 loh. Oh, yang Poner nggak dapat guys ya. Mau dapat Nesta ini. Dari mana Nesta? Oke, bentar kita coba cek guys. Kita coba review kartu code Shin Taeyong ya. Gajinya 45 loh. Terus skill move-nya bintang 4, stamina-nya full loh. Ya, tapi kalau saya tadi udah jawab apa? Udah jawab quiz-quiznya ya, karena emang fun fact code Shin Taeyong pernah jadi top scorer meskipun posisinya midfield ya. Kayak si ini. Mantap guys kartu code Shin Taeyong ya. Apakah kita pakai guys? Oke. Let's go, kita coba guys review mukanya. Karena sih saya mukanya juga harusnya real face ya, karena collab juga sih guys. Coba nih, ganti kata apa? Coach Shin Taeyong guys. Nih, kita coba cek Coach Shin Taeyong untuk mukanya di FC Nexon, FC Mobile mana nih? Nah ini dia. Tuh, tapi belum real face ya. Ya, belum real face Ci. Coach Shin. Atau ini, kalau ini real face atau enggak guys? Kayaknya enggak sih. Atau real face ini? Kata Coach Shin Taeyong mudanya kayak gini guys. What the hell, bro? Coba komen nih, sini real face tau gak nih? Kayaknya sih enggak ya. Taeyong masih belum, masa belum real face guys? Masa belum real face Ci? Nah, coba cek Coach Shin Taeyong ya. Iya guys, apa? Kayaknya enggak sih, kayaknya belum real face sih. Jadi saya muka Coach Shin Taeyong masa mudanya gini kah? Bingung juga di sini, mana nih? Kayaknya enggak sih. Kayaknya gimana guys, komen sih. Kayaknya enggak ya, ini belum real test ya ternyata. Belum real test guys, oke lah. Dan langsung aja nih kita coba gacha-gacha untuk event lainnya. Di sini kita coba nih gacha Star Wars di FC Nexon Korea. Kita lihat dapat siapa nih. Oke. Belanda. Oh, Beckham ya. Ini OPR yang 111. Oh, lead 111. Oke. Dan untuk di FC Nexon Korea juga nih, mungkin untuk event lanjutan ataupun yang update-nya itu ini guys ya, Heroes Rositsky sudah muncul ya. Rositsky, ini dia Rositsky udah muncul guys. Coba kali ya buka jalurnya guys, tipis-tipis dua kali bisa nih. Oke, dapat TP doang 50 juta. Terus satunya lagi kita coba lihat. Oke, dia ada kemungkinan dapat pemain, cuman sulit sih, kita coba lihat aja. Oke, dapat skill boost ternyata. Terus ini kita coba review apa nih? Review dikit apa? Ini dia 120. Tapi ya stamina sih ya. Menurut saya guys, stamina sama physicality dari Rositsky sih kurang sih. Jadi makanya ini Rositsky sebenarnya di urutan nomor 4 apa ya? Menurut saya nomor 1 itu Rise ya. Nomor 1 itu Rise, nomor 2 Beasley, 3 Ramirez ya sih. 4 Rositsky, 5 baru Berbatov. Untuk urutan pemain Heroes yang gratisnya bisa kita klaim yang paling bagus menurut saya. Oke. Mungkin kita jarang ke pertukaran luka ya. Kita coba guys review. Bisa di sini apa? Oh, bisa tuker ini ya. Jadiin poin ya kali guys. Kita coba gacha. Oh, hat-trick ya benar guys, kartu hat-trick ya. Ke Shin Taeyong itu masuk ke kategori kartu ini guys, hat-trick 24 ya nih. Hat-trick 24 guys, ini. Kartu ini ya, kartu hat-trick 24. 24 icon. Oke, bentar. Kita coba pertukaran hero 119 nih. Ada ya, udah hilang apa? Udah kita coba Evo aja kali ya, Mbak. Ini guys, Coach Shin Taeyong ya. Evo. Ini dia. Wah, ini mantep guys, termasuk mantep ini dari segi stat ya. Terus trade-nya tenangan jarak jauh. Wah, ini CM tipe finisher guys, Coach Shin Taeyong ya. Mantap. Kita coba Evo kali ya. Terus 14 sih. Gak bisa guys, coba deh. Coba kita Evo santuy ya. Pakai ini aja 113. Evo 3. 3 bar kita coba. Evo Coach Shin Taeyong. Oke, percobaan pertama. Busuk ya, gagal di sini. Kita coba lagi, guys. Coba. Pakai 113 aja. Oke. Let's go. Evo satu lagi kita coba. Ini pengen saya pakai sih, guys. Jujur saya pengen saya pakai. Apa? Pengen saya pakai ya di squad. Evo satu lagi. Lanjut kali ini kita pakai 115 ya. 111 sama 114 lah. 3 bar lebih dikit ke Evo 2, let's go. Aduh hai. Ini kalau Nexon Korea emang gini guys ya, harus benar-benar sabar sih kalau kalian mau Evo, terutama apalagi dari Evo 0 ya, ataupun dari
Let's go. 3 Evo. Gacor, Kang. Let's go. Langsung 100 berapa tuh? 128 ya? Nah, ini wajib 4 atau full bar 5, guys. Gimana nih? Gas kah? Gas lah ya. Kita pakai ini sama 4 bar aja kali ya. Atau full bar, guys. Tapi full bar kita pakai ini, guys. Beasley ya. Bentar, kita pakai ini dulu deh, pemain yang ini nih. Sama habis ya, nanggung, guys. 18 harus ada 3. Yaudahlah, kita pakai aja lah. Beasley kita pakai, terus ini sama ini dah. Sama ini. Terus kita pakai satu lagi ini. Wadah. At least Evo 4. Coachin, kita coba seperti biasa pakai teori-teori battle ya. Go. Bisa lah. Evo 4. Aduh. Coba apa, guys? Evo 5 apa ya? Coba. Kita pakai ini aja. Ini sama ini ya. Coba dah, coba guys. Siapa tuh bisa bener Evo 5 nih? Tuh. Kita coba teori klik batal ya. Sebelah all in, guys, terakhir juga nih. Jadi video ini cuma ini, guys, untuk ngebahas event Coach Shin Tae-yong ya. Kita bisa dapat Coach Shin Tae-yong, terus juga kartunya juga nih. Cuma nggak tahu itu mukanya reverse atau enggak, guys ya. Kayaknya sih belum sih. Tapi nggak tahu, guys, siapa tahu emang mudanya kayak gitu ya. Coba please. Damn. Let's go, gacor, Kang. Coach Shin Tae-yong Evo 5. Bentar, ini SB-nya bisa mentok berapa nih? SB-nya ini apa ya? Maestro apa, guys? Maestro atau apa nih? Saya lupa ya. Yang gambarnya gini, guys. Let's go, kita pakai, guys. Coach Shin Tae-yong KM 118. Ini bisa sampai plus 12. Coba pindahin. Ini apa ya? Ini aja, Kak. Ini jual aja kali ya. Belajar ini, guys, di Kebica Yusil ya. Oke, kita pindahkan jadi 141. Let's go, 141. Wah, ini kita gakak ganti Coach Shin Tae-yong, guys. Ganti kah? Bentar, satu lagi. Oh, ini ya, Kebica. Kita pin aja, guys, biar kita jual ya. Pindahkan mana nih? Nah, pindahkan. Let's go. Menjadi 145. Mantap. Ini dia Coach Shin Tae-yong Evo 5 untuk startnya, guys ya. Wah, ini real sih, ini CN tipe finisher sih, guys. Ini 100% sih ini harusnya ya. CN tipe finisher ya, finishingnya bagus ini, guys. Epic 24 icon ya. Oke, dan guys ya, untuk event terbaru di Nexon Korea, kolaborasi dengan Coach Shin Tae-yong ya. Jadi untuk kalian belum tahu, Coach Shin Tae-yong itu emang pernah menjadi profesional footballer ataupun pemain yang profesional. Di K-Liga juga pernah jadi top scorer, meskipun untuk posisinya CM ataupun midfield ya. Wah, keren itu, guys. Berarti emang nih, kartun juga didesain benar-benar CM tipe finisher yang finishingnya mantap ya. Cuma masih bingung nih, kayaknya kita harus kumpulin poin sih, guys ya, untuk bisa dapetin Coach Shin yang 122, guys. Harusnya ya. Ini kita baru kekumpul nih, nggak ada poin kita, guys. Udah habis, saya tukerin sama Coach Shin Tae-yong 118 ya. Terus juga nih kuisnya kita bisa dapat ini juga nih, logo sama kit ya, yang spesial Coach Shin Tae-yong juga. Kita coba cek di sini. Aduh, ini kan lama sih, guys. Kita jadi agak malas ataupun nunggu lama ya. Nah, ini juga nih. Ini oh, kita dapatnya dari sini ya, kayak yang si Tae-yong, guys. Ini. Saya udah ini sih, udah nonton nih. Untuk nyesain misinya ya. Kalian tinggal tonton aja, guys, 10 detik sih, saya udah sih. Tapi takut copyright, jadi nanti aja. Ini ada, oh, kita bisa dapat dari sini ya. Ini kita harus translate sih, guys. Oke lah. Dari dia untuk event terbaru di FC Nexon Korea, dan juga kita berhasil pakai di squad, guys, Evo 5 Coach Shin Tae-yong. Tapi ini masih jadi pertanda tuh mukanya sih, guys. Realtas atau enggak ya menurut kalian, guys? Kita coba Coach Shin Tae-yong, mungkin karena
CHM ya, nomor 8 aja deh. Jadi saya menurut kalian ini real best atau enggak guys, untuk real best atau real best untuk buka Cochin di FC Mobile ya. Ini kayak sih masih belum sih. Ini menurut saya guys ya, menurut saya sih belum sih. Belum real best ini. Ya kan, belum real best kah? Kayak sih enggak sih. Oke lah. Dari untuk video kali ini, kalau kalian mau tahu cara download FC Nusantara Korea, sama guys ya, kalian tinggal ke website ataupun ke aplikasi, download aplikasi APK Pure ataupun APK Combo, terus kalian bisa cari di sana FC Nexon Korea ataupun Nexon Jepang ya. Untuk kalian belum tahu cara download FC Nexon Jepang ataupun Korea, tinggal download aja di APK Pure ataupun APK Combo, bisa pakai Q app juga ataupun pakai auto, saya lupa guys namanya. Satu lagi tuh ada aplikasi pihak ketiga yang kita download, bisa apa? Kita bisa download aplikasi luar guys, tanpa VPN ataupun tanpa pakai apapun ya. Ya pokoknya kalian cari aja di Google banyak guys ya, download FC Nexon Korea aja, harusnya udah banyak website ataupun aplikasi pihak ketiga yang bantu kalian untuk install dan juga download FC Nexon ya. Oke. Ya untuk video kali ini segini dulu aja. Terima kasih sudah nonton. Terus sampai habis, selalu juga untuk klik tombol subscribe di bawah. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian tertinggalan video-video selanjutnya di Let's Go ini. Kalau kalian suka dan di-share ke teman-teman suka main FC Mobile Nexon juga. So kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.